Oke guys, ada satu keluar lagi satu. Setelah 1 juta tahun lamanya kita tidak melihat Gwinner. Min Sitar. Ini draft yang unik banget dari Panjes. Enggak, ini aku yakin ya. Yakin pasti Gwinner-nya si Godiva. Godiva. Yuk, berani taruhan yuk. Taruhan yuk. Kalau saya Vesager. Sangat amat DPS. Lu Vesager, gua Godiva, ayo. PR-nya berapa? Apakah RRQ bakal bermain secara berkumpul? 100.000. Karena dia juga 100.000 ya, langsung transfer nanti ya. Gwinner. Iya. Ya, yes, kelar match ini. Ya. Dari anak-anak RRQ akan menerapkan social distancing nantinya di area landing phase. Dan kita akan lihat ya, untuk komposisi hero yang seperti ini, siapakah yang memenangkan tim yang ketiga kalian bisa prediksi di kolom komentar. Sertakan apa cok salah gue? Katanya anak emas kok yur. Hashtag Viva RRQ untuk mendukung RRQ. Oke, memang mencari duit 100.000 itu paling gampang. Mencari duit 100.000 itu paling gampang ya. Dari babak close qualifier piala presiden 100.000 100.000 tapi dipikir-pikir memang Gwinner bisa kan, dia hero moment kan, siapa tahu bisa nangkep 2 orang itu di luar kan. Aura ini apa namanya, kreatif cok, terus dia bisa masuk bisa keluar kan, pinter anjing. Emang guys ya, aura ini memang selalu menemukan yang hal yang aneh-aneh, tapi nanti dicoba sama publik jadi goblok. Ini lancete enggak koyor, lancete enggak? Oh. Ya enggak gitu juga anjing. Gara-gara lu pikir hai, jadi Lancelot pun build-nya tank gitu. Oke, di sini aura panjes. Tuna, suara aura. Ya kan, dipancing ya guys ya, dipancing sama Kabuki. Oke. Di sini RRQ. Aether pakai link. Apakah link dari Aether bisa mengalahkan seniornya si Albert? Seniornya. Senior dong, bener dong. Bener dong senior. Iya, senior. Woi. Oke. Enggak. Satu hit. Bisa kabur. Ha itu loh selalu. Linknya ke bawah, cok. Okay. Langsung Kera kayaknya keculik dah. Buset. Oke, nice. Try. Lumayan. Okay. Sementara masih mirip sama Albert ya guys ya, sementara. Koyur gitu main link koyur. Ya, sejak kapan gue main link? Sejak kapan gue main link? Jess, lu jangan menghina gue ya. Link gue jago, cok. Oh ya, enggak harusnya gitu main, cok. Ya, enggak. Abis game ini, ayo gue temenin satu game gue pakai link. Wah, kena 3, cok, gue di bawah. Woi. Di depan sana di tempat emang lihat. Kok itu tadi kalau gue di bawah udah level 4 malah. Aku heran. Ini turtle pertama ya? Oke, turtle pertama. Dari aura ya? BAAAAH! Gila, Aether. Aether. Tapi gak apa-apa ya. Itu nice. Soalnya membunuh yang bawa apa? Bawa turtle. Nice. Core to core dan membunuh yang bawa apa? Tartal buff-nya itu hilang. Yes. Karena tadi kan dia memiliki tartal buff. Tadi first blood-nya siapa ya? First blood-nya si Aura. Aura ya. Aduh, ini Aura dodonya lagi juga. Oh, enggak tahu. Yap, kita bisa juga head. Tar. Enggak ada damage tapi. Ya itu cuma hero moment doang, ngerti kan? Hero moment doang. Buat di perang jadi temennya yang ngabisin, ngerti ya? Dia cuma buka doang. Oh, RRQ. Dia bakal menghambat pergerakan semua skill dash ability dimiliki oleh Aura Fire. Iya, setuju. Bisa juga dari Aura Fire. Aether pakai link ya. Buff-nya diambil enggak? ini? Mulai mengganggu pergerakan. Oh, udah dikit. Mau sama Keira. Enggak. Ini 11-12 link. Oke, Warlord. Apa kamu di-cancel sama Violence? Oke. Ditabrak cok. Mati sih Vesager. Aether boleh-boleh bro. Boleh-boleh. Disepak. Wih. Kombonya kayak gitu memang. Bisa kayak gitu. Gitu pakai cok. Gue lebih jago anjing. Sabar Suna. Marah-marah ya. Udah. Enggak. Nah guys. Ini gue kasih tahu ya. Ini kalau RRQ mau menang. Udah jangan ajak perang, cok. Nanti Aether level 5 udah terbang kiri kanan farming. Aura early-nya selalu ini.
Aura artinya kuat anjing. Ya gara-gara si Hai ini, Cok. Hai sama Kodifa ini sama-sama agresif ini nanti. Sabar. Oh, penjol, penjol. Oke. Apa akan mati? Wah! Langsung di solo kill ya si Yami, guys ya. Counter cok, pakai counter pocket tuh cok. Oh counter pocket tuh cok sekarang. Oke taruh kedua, aura lagi. Eh buset. Tadi aura itu lah. Oke kejedot. Tapi keren sih, aura yang ini kuat sih. Aneh cok aura yang solid ya Koyor ya. Solid anjing. Kompak mereka. Enggak, gara-gara season lalu gua olo-olo, mereka sekarang jadi kuat anjing. Gara-gara kau. Dah. Gua enggak mau ngatain tim lagi, cok. Nanti jadi kuat anjing. Oke, tapi memang ting-ting-tingnya cepet banget ya. Fast hand banget kalau memang Variety udah pakai. Woy, tapi disepak lagi. Oh, disepak. Langsung di kombonya kayak gitu anjing, disepak sama si Queener. Oke, Warlord kayaknya langsung dikejar sama Hai. Oke, okay, gak bisa kabur. Ayo masuk-masuk, coba. Yami kayaknya... Oke, Kira. Siap, Kira. Steeper. Siap. 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 Kita aktif ya, guys. Di menit 5 seperti biasa. Oke, pasif dari aura mulai keluar. Siap. Sampai dalam, coba. Chef Rifle aja, oh iya dong. Ini match favorit. Itu main kayak udah orang tanpa beban anjing. Dia kayak mati ya udahlah. Ya udahlah. Ya, ntar juga mati, juga saja. Ya, kan nggak dapet juga. Apa kan dia pakai teori siapa ler? Mati kan hidup lagi bro. Sebenernya harus sesat. Godiva di sini diincer. Aether masih bisa bunuh. Dia kan ini di pinggir lingkarannya. Oke mati Aether. Aether cowok ketawa nama Hai. Wih Taka. Belum bisa menangkap. Oke Taka apakah mati? Oke Taka mati. Mati dia. Tapi ini sakit. Apa ya? Aku baru sadar gamenya dari naga, cok. Gua baru sadar. Ya, tapi dari tadi RRQ Aura duitnya kayak beda 2000 early 2000. Iya, beda 2000, tapi nanti Aura punya pasif gitu kan. Tiba-tiba Aura udah GG blunder. Iya. Enggak ketemu, cok. Jadi gimana menurut kalian? Apakah link-nya udah mirip sama Albert? Atau masih oke masih Albert lah hubungannya dari mana oke kamu gini ini sih dapat asis 4 orang kaya ya Lisu lagi turtle dan tower bawahnya jebol dia rugi dong rugi kenapa tuker amatan sama bawah wait bukan sama bawah Oh atasnya cok. Oke. Aether masih mau ditangkap. Enggak ada minion mereka. Jaga atas. Godiva di sini. Lihat, aku feeling nanti Godiva dapat si Aether nanti. Feeling. Itu sebenarnya mati Hai. Pasif keluar. Pasifnya akhirnya keluar ya guys ya. Ye. Pasifnya keluar ya Ye. Oke, gue nih kayak enggak usah lari deh. Pasifnya keluar ya Ye. Ini serunya nonton aura ini. Enggak ketemu. Oke, pasif dari aura keluar ya Ye. Ini pasifnya lebih parah dari match sebelumnya kayak. Iya, cok. RRQ udah panas kok ini. Bisa pak dong, Taka kena lagi. Set cowoknya dari tadi. Cowoknya sih tai sih kabuk ini. Masukin ke tower terus, auto mati terus. Oke, ternyata RRQ juga punya pasif sama guys ya. Pasif, dari tadi gitu ya, abis pasif blunder dibalikin. Fire berhasil mengurungkan niat dari RRQ untuk bisa menembus pertahanan mereka di area mid lane dan bahkan iya GG by Buki. By Buki ini GG tuh by Buki. So idol ya guys ya. Ini benar-benar berbeda sama 2 game sebelumnya. Di mana? Lu tuh enggak pengen nyari cowok lain yang lebih jago ML-nya dari Rapli gitu. Masa nyari cowok dari skill ML anjir? Ah, itu enggak logis anjir. Enggak bisa main ML dapat mama aku. Ya. Hari ini aneh. Cuma emang Cinesia mau sama Koyor gara-gara cowoknya GG. Enggak, kalau Cinesia mau sama gua karena gua ganteng.
Lord sudah mulai muncul. Emang jenisnya bilang gitu? Emang apa? Mantep bro. Ini sumpah. Masih belum mau telung follow up. Memang enggak bisa dipuji. Untuk setup mundur walaupun Faisager sudah mulai coba untuk memancing keributan dengan mencolek ke area Lord. Dunia mau lompat, cok. Buset, dapat dua. Ini udah satu. Cuma buat gas, gas. Cuma buat momen doang. Tapi kenapa kena ke situ? Loh, loh, loh. Panasnya. Buset, dapat. Buset, ditabrak aja, cok. Langsung hilang tiga ya, guys. Di sini Aether tapi ngincer belakangnya loh. Ngincer enggak bisa lah. Dia ngejar. Buset. Aether ini jago juga, cok. Buset, jago anjing. Enggak bisa kabar, bisa kabar. Kena Aether. Kena Aether. Weh. Masih dikasih. Tapi Aether jago juga ini. Boleh-boleh ini, guys, ya. Jago, jago. Beli koyor, beli koyor. Enggak. Mahal. Kalau udah di LNG pasti mahal, bro. Ini buat aura. Gua akan menciptakan Aether baru. Buset. Siapa tuh koyor? Ingat, masih ada Imam. Kalau Reaper Gens, Reaper Gens. Baru mau ngomong ntar masuk lame, Imam, cok, ternyata. Aether ego, Aether ego. Aether kan NRR. Lo tahu ya, gue kasih tak. Ya makanya gue tetap seperti pendirian gue, bro. Semua hyper tuh mempunyai limit. Kalau kalau Imam tuh masih belum ketemu limitnya, bro. Tapi Imam no limit. Sampai baby kapal. Kalau nih sampai Aether tuh gendong sendiri sih ini Aether. Mimpi buruk banget sih gendong. Iya, karena Aether juga lagi unstoppable juga. Tanpa batas, Imam tanpa batas, guys. Benar-benar akan gede anjir. Terbang. Nah, harus pakai bahasa itu. Ambush-nya ya enggak diduga-duga sama arah. Aduh. Pecah, cok. High-nya masih di atas. Wih, dapat lu tapi dia. Buset. Oke. Okay. Ngancurin atas, Lord-nya okay, ih, cepet banget kok kayaknya. Jebol, 3 tower akan jebol nampaknya di sini. Enggak kayaknya. Oh, ultinya Violet. Mereka ini, suka war. Oh, high-nya push bawah. 3 tower jebol dari RRQ. Cepet, dapet banget, dapet banget. Pokoknya Ruben cok modelannya. Imam hero yang di ML kan apalagi Imam. Modelannya kayak Ruben anjing. Kayaknya ini sih. Loh, modelannya kayak Ruben kan? Konsisten banget untuk mempertahankan kemenangan